Guys, kalian pernah dengar dong tentang kota Atlantis? Yang menurut cerita, kota ini hilang ditelan oleh lautan dan sampai sekarang jejak kota ini belum ditemukan oleh siapapun. Tapi guys, ternyata kota Atlantis bukanlah satu-satunya kota hilang loh. Bahkan ada beberapa kota tersebut yang dianggap cuma mitos ternyata berhasil ditemukan. Kota apa aja sih guys yang berhasil ditemukan? Tonton videonya sampai akhir ya, soalnya Saku Channel udah ngerangkum 6 kota hilang yang berhasil ditemukan kembali. Happy watching! Kota pertama, Machu Picchu. Kota hilang yang satu ini berada di negara Peru. Katanya sih, kota ini dibangun pada tahun 1450-an dan ditinggali oleh kerajaan Inca selama kurang lebih 100 tahun, sampai akhirnya hilang karena dihancurkan oleh Spanyol. Pada tahun 1911, kota ini kembali ditemukan oleh Hiram Bingham di sebuah lahan yang tertutup oleh hutan lebat. Dan pada tahun 1983, Machu Picchu dijadikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kedua, ada kota Palenque. Palenque merupakan kota hilang dari suku Maya kuno yang terletak di salah satu negara bagian Meksiko Chiapas. Di tempat ini ditemukan beberapa arsitektur berupa patung dan ukiran dari suku Maya kuno. Menurut cerita, kota ini hilang karena dihancurkan oleh musuh bebuyutan suku Maya pada saat itu, yaitu suku Tonina pada tahun 703 sebelum Masehi. Kota ini ditemukan kembali pada abad ke-18 dan sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia yang dimiliki oleh negara Meksiko. Selanjutnya ada kota Petra. Kota hilang satu ini berada di Yordania di lereng Gunung Hor. Tempat ini sangat terkenal dengan banyaknya ditemukan pahatan dan ukiran di dinding bebatuan. Petra ditemukan pada tahun 1813. Kini, kota Petra ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985. Keempat, ada kota Angkor. Kota Angkor dulunya adalah ibu kota kerajaan Khmer di Kamboja. Dan kota ini juga adalah pusat spiritual terkenal di seluruh dunia pada masanya. Pada tahun 1431, kota ini dihancurkan oleh kerajaan Ayutthaya, kemudian hilang ditelan oleh hutan belantara. Pada tahun 2007, kota ini berhasil ditemukan kembali berkat bantuan satelit. Kelima, kota Troy. Kota hilang ini berada di negara Turki. Tahu nggak sih guys, kota Troy ini dulunya cuma dianggap mitos. Sampai akhirnya kota ini ditemukan oleh Hendrik Sliman pada tahun 1870. Konon katanya kota ini memiliki benteng yang sangat kuat dan kokoh dalam bidang pertahanan laut. Sekarang sisa-sisa kemegahan kota Troy menjadi objek wisata di Turki. Terakhir, kota Pompei. Menurut cerita, kota ini dihancurkan oleh letusan gunung api Vesuvius. Sisi kota Pompei ditutupi oleh abu dan lahar panas, dan kemudian mengawetkan semua isi kota beserta penduduknya. Karena bencana tersebut, kota Pompei ditelantarkan begitu saja. Kemudian pada abad ke-18, kota ini ditemukan kembali lengkap dengan fosil-fosil manusia yang terlihat masih utuh, akibat dibekukan letusan gunung Vesuvius. Itulah guys, 6 kota hilang yang berhasil ditemukan kembali. Beberapa kota emang udah tinggal puing-puing aja ya, tapi itu udah cukup membuktikan kalau kota-kota tersebut dulu emang pernah ada. Semoga bermanfaat guys, and bye-bye. Terima kasih udah nonton, please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!